Halo semua teman-teman, dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan saya Ana dari keluarga India, Indonesia India Punjabi. Belajar, apa kabar semua? Apa kabar semua? Ini namanya Angel, ini Harika. Halo, kakak iparku Divyansi. Jadi hari ini kami pergi rame-rame sama keluarga ke kuil di India. Oke, okay? Nikmati dan ikuti perjalanan kami ya. Oke. Okay. Ya, sekarang kita udah di mobil karena kita satu keluarga perginya, jadi nggak bisa semuanya di sini, sempit ya kan. Jadi abang iparku juga bawa mobilnya sendiri, jadi mereka di mobil yang satu lagi. Nah, di sini ada aku, Angel, ada Divyansi, ada mertua, ada Gary Krisu sama suami yang jadi supir. Hai supir. Halo. Sebenarnya Ramtit ini adalah kuil dulu di mana tempat mungkin kalau orang yang pernah yang tahu cerita historinya Ramayana ya kan. Jadi Sita setelah dia diculik oleh Rawan, terus dia tinggal di sini sama anaknya Love sama Kus berdua sama Hanuman. Ini kita udah sampai ya. Jadi kita udah nyampe di kuilnya. Ternyata di sana kita harus buka sepatu. Jadi aku juga harus buka sepatu. Telanjang kaki. Terus mau udah telanjang kaki. Ya. Itu udah ada di sana. Enggak boleh pakai sandal atau sepatu. Harus telanjang kaki. Di belakang aku juga ada satu bangunan dari tempel juga, tapi aku enggak tahu namanya apa. Cuman main tempelnya itu ada di sana. Yang itu, yang belakang aku. Itu adalah main tempelnya. Nah, mertua aku akan beli sweet manisan untuk dikasih ke tempelnya. Nah, di sini ada beberapa manisan ya. Ladu, motichur. Teman-teman, sekarang kita sudah di dalam. Jadi bisa lihat ya pemandangannya di dalam, cakep. Banyak orang juga lumayan. Ada polisi untuk keamanan di sana. Sebenarnya katanya di sini kita nggak boleh bikin video sembarangan, kayak bikin TikTok itu nggak boleh dilakukan di sini. Cuman karena aku dari luar India maksudnya ya, bikin ngevlog itu katanya boleh. Tapi kalau untuk bikin TikTok untuk nyanyi nggak boleh katanya. Nah, ini story dari ini seperti kayak danau kecil gitu ya. Nah, danau kecil ini yang ada di belakang aku ini sebenarnya ada historinya juga. Jadi ini waktu itu pas kita tinggal di sini, jadi dia itu ingin mandi cuci rambut, tapi ternyata nggak ada air. Nah, jadi Hanuman coba bikin sumur, dan ternyata sumurnya jadi banyak air. Nah, akhirnya jadi seperti ini. Di sini ada penjual untuk persembahan juga ya di kuilnya. Nih. Ini ada ibu-ibu. Lumayan ramai ternyata di sini ya.
teman-teman, di sini pohon besar ya. Jadi kebiasaan orang India juga suka menanam dan merawat pohon-pohon besar. Di setiap kuil juga akan ada pohon-pohon besar. Jadi orang-orang boleh mengikatkan tali atau tali merah atau namanya di sini moli ya. Jadi mereka pada saat mengikat moli ini adalah mereka bisa apa namanya? Ini adalah salah satu wish dari mereka. Jadi mereka akan menginginkan sesuatu dan mereka akan ikat di sini molinya dan ini bisa menjadi wish mereka itu akan bisa menjadi kenyataan, jadi true gitu loh. Jadi apa yang mereka inginkan akan terjadi. Kita masuk ke dalam ya. Balmiki ya. Balmiki ini adalah guru anaknya Sita. Guru yang memberikan pelajaran macam-macam pelajaran kepada anak Sita. Namanya Balmiki. Balmiki ini adalah yang menulis cerita dan histori Ramayana. Jadi dia yang membuat story atau history, dia yang menulis cerita Ramayana yang saat ini kita bisa tonton. Anaknya Sita, apa namanya, sekolah di sini tempatnya. Ketika mereka belajar, ini adalah tempat mereka belajar. Orang India biasanya kalau mereka ingin punya rumah mungkin di masa yang datang biar cepat dapat rumah, mereka bangun seperti rumah-rumahan di sini. Jadi dari batu bata mereka bangun. Jadi mereka harapkan mereka bisa dapat segera punya rumah sendiri. Teman-teman, di sini anaknya Sita lahir ya, yang namanya Love ya. Love lahirnya di sini. Nih. Jadi mereka juga akan memberikan sedikit persembahan-persembahan gitu di sini. Teman, di sini ada macam sumur ya, sumur tempat Sita cuci rambut, mandi, semua di sini, cuci baju anaknya, semua di sini. Aku turun tapi nggak sampai ke bawah ya karena licin banget.
Oke teman-teman, kita sudah keliling-keliling, sudah capek, lumayan pegal karena tempat tempelnya besar banget ya. Jadi kita akhiri dulu video ini sampai di sini, perjalanan sampai di sini ya. Kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Comment, like, share, and subscribe.